Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Ketemu lagi di The Mubarok Channel. Kali ini kita sedang berjalan-jalan di daerah Bandung Selatan atau di daerah Soreang. Di sini ada hidden game, brother. Ya, Saung Injuk Resto. Dari depan memang tampak tidak kelihatan, tapi setelah ke dalam, wow. Penataan yang sangat keren ini, brother. Lihat. Memang ditata dengan sangat rapi. Ada juga tempat untuk bermain anak. Dan juga ada saung-saung yang berbentuk kubus ini. Rumah Saung Injuk nampaknya terinspirasi dari bangunan ini, brother. Jadi saung-saung itu adalah bangunan mirip gazebo yang atapnya ijuk. Ini juga merupakan aula. Jika berada rame bersama keluarga ataupun teman-teman, bisa menggunakan aula yang besar ini, brother. Ada juga toilet musola yang lumayan bersih. Kemudian ada ornamen-ornamen patung dan juga saung-saung gazebo ini, brother. Bikin tempat ini nyaman adalah berbagai macam ragam hayati yang ditanam di sini, brother. Hijau, rimbun, dan segar. Ada juga kolam-kolam ikan atau kolam apa ini yang cukup estetik dan instagramable. Dan nampaknya di sini pun suka dijadikan tempat untuk wedding atau pernikahan, brother. Ini nampak ada background pelaminan. Sekarang kita coba lihat dan cicip makanannya, brother. Ada berbagai macam pilihan nasi, brother. Dan saya kali ini nyoba nasi tutug oncom, brother. Nih, begini penampakannya. Jadi nasi ditutug atau dicampur dengan oncom dan bumbu-bumbu yang lain. Ada juga nasi liwet, brother. Ini adalah penampakan nasi liwet yang ada sebutir telur puyuh dan juga potongan ikan asin. Ini penampakan sambalnya, brother. Nanti akan kita coba. Makanan udah datang, brother. Ketemu lagi di The Mubarok Channel. Kali ini saya sedang berada di Saung Injuk Resto di daerah Warung Lobak, Pandasari, Soreang. Kita nyoba masakan di sini, brother. Dari luar sih tempatnya nggak meyakinkan ya, karena kecil masuk ke dalam sedikit, tapi di dalamnya penataannya bagus. Saya pesan ini nasi tutug oncom. Coba rasanya. Lumayan enak nasi tutug oncomnya, tapi tetap pasti enak lah buatan Umi. Yaudah, kita coba ini ya, guramenya, Mika. Nih, lihat. Nih guramenya. Lihat ya, ayo. Gurame rasa manisnya enak. Nah, enak lah. Kita coba kangkungnya.